memang kami dengar kabar dari kelurahan bahwa tempat kami tenda ini akan digusur. Akan ditertibkan? Akan ditertibkan ya. Tapi kami tetap punya kerinduan, tidak mau membuat stok seperti yang kurang bagus. Kami punya keinginan ialah membuat baik, damai antara kami dan pemerintah. Sehingga kami ambil jalan keluarnya, kami ketemu dengan kelurahan langsung tadi. Saya kan mendapatkan solusi, yaitu supaya kenapa semua yang terbaik kami mau dapatkan. Kami tidak mau membuat sesuatu yang membuat sehingga kata orang kami ini adalah orang yang kurang baik. Nah, dengan cara dengan demikian kami mau ketemu dan kami mendapatkan solusi. Dan ya, solusinya bahwa kami didirikan di hari Jumat. Untuk sementara memang kami lagi menunggu solusi itu. Ya, supaya kenapa yang terbaik yang kami inginkan, yang terbaik aja. Masuk. Nah, yaitu yang pertama itu izinkan kami ke dalam. Memang dulu kami pernah sepakat untuk memiliki satu kerinduan besar bahwa kami ada di sini tujuannya menanti waktu untuk masuk ke dalam. Nah, sampai saat ini pun ketika nanti kita mau membongkar apa yang kami inginkan itu mau terjadi. Intinya kami di kelurahan sudah memberikan himbauan pada warga yang mendiami tenda biru yang ada di depan stadion JIS ya pada hari Selasa minggu lalu. Sudah sampaikan untuk segera merapikan barang-barang mereka yang sekarang itu. Mereka sudah menerima himbauan yang kami sampaikan dari kelurahan. Oke, baik. Respon mereka gimana Pak Kepala? Kalau saya kebetulan saya sendiri ikut ke dalam pelaksanaannya, mereka sudah menerima aja. Intinya mereka sudah kita sampaikan dan sudah mengetahui bahwasanya memang tahu kalau memang di sekitaran kegiatan di wilayah yang ada di sini sedang ada pembangunan dari trotoar yang dilaksanakan dari dinas sumber daya. Oke. Berarti alasan akan dibongkar itu? Ya, yang jelas karena ada proyek di situ kan di lapangan ada biar pembangunan trotoar yang sedang di dalam tahap pengerjaan. Oke, Pak. Terkait apa tuh? Ya, tentunya semuanya itu berkesinambungan. Artinya perapian lapangan wilayah tentunya kan dari kemarin pembangunan dari stadion sudah, sekarang kan jalan sudah berbagi, sekarang tahapnya pembangunan trotoar. Oke. Pak, jadi sebetulnya sih tidak bilang ada penertiban ya, kita cuma merimain aja. Artinya ketika dia sudah berikan surat himbauan, sepatutnya untuk segera dengan dengan dinas keinginan sendiri untuk bisa merapikan bangunan yang ada di tempat mereka tinggal. Batas waktunya sampai kapan? Kita sih sepatutnya inginnya gitu ya, cuma kita tetap melakukan pendekatan persuasif kepada warga ya, untuk bisa segera untuk membongkar tenda secara mandiri. Oke, tapi tadi kata warga di kasih waktu tadi itu tangan di hari Jumat. Intinya begini, jadi mereka tadi datang ke tempat kami di Tuhan bahwasanya mereka penyambungan kaitan dengan kegiatan daripada anak-anak sekolah akan melakukan ujian pada kelurahan saya bisa ditangguhkan selepas mereka ujian. Tapi Pak, berdasarkan hasil wawancara kita tadi Pak, ada yang itu Pak di sana memungkinkan masuk ke khusus sumber yang ya itu mereka kan menyangsi masing-masing. Tapi yang jelas ya karena kita kan semuanya kan harus mendukung semua program dari pemerintah. Okay. Kalau tidak, begitu nanti nggak kapan wilayah kita tempat kita itu jadi rapi. Misalnya masih yang seperti itu. Pak, nantinya setelah dibongkar Pak nantinya tenda-tenda ini warga-warga yang tinggal di sana untuk mana Pak? Kami sudah menawarkan kepada warga untuk bisa pindah ke rusun-rusun yang ada di wilayah utara. Menawarkan. Jadi kembali tadi dia datang dan setiap kali saya ke sana sudah sosialisasikan. Ya intinya mereka itu kita tawarkan untuk masuk ke rusun-rusun yang ada di tempat kami yang ada di Jakarta Utara. Di Nagrak, Pak? Ya boleh, pertimbangan mereka aja. Intinya yang mereka lebih nyaman atau enak untuk akses atau langsung membuat aktivitas mereka ya silahkan. Berarti akhirnya selain KSB, Pak? Apa tuh? Ya kalau KSB kan masih dalam proses kan. Kalau itu kan saya bisa nggak bisa ngasih statement kapan. Tapi jelas pemerintah kita sudah menyampaikan solusi untuk bisa dimasukkan ke dalam rusun yang ada di wilayah Jakarta Utara.